Ada pun. Ada, saya ada. Boleh kongsi sikit tak? Kongsi sikit kenapa mereka yang baru hadir, yang mana yang baru hadir ataupun baru join, kenapa diorang kena patut hadir dekat BFC ni? Kenapa dan sebab apa dan apa ilmu yang diorang boleh perolehi? Okay, assalamualaikum. Okay, saya sikitlah kenapa nak kita patut wajib masuk BFC sebab apa? Di BFC ni salah satunya kita boleh timba ilmu. Satu, timba ilmu. Dan yang kedua, banyak testimoni-testimoni daripada pengguna sendiri. So, sebab kita dalam BFC ni adalah semua bukanlah orang kata menjual saja, sebab diorang kan mengguna produk Afalipid. Jadi kita boleh dengar banyak testimoni di dalam BFC. Dan banyak juga yang diorang share tentang produk, contoh macam kita tak tahu apa yang ada dalam omega, apa ada dalam colostem, so kita boleh tahu semua dalam tu. Jadi banyak yang kita boleh belajar. Dan siapa yang join BFC lah, kebanyakan siapa yang selalu join BFC ni, mereka mesti akan rank up setiap bulan. Tak dinafikan. Betul tu. Betul tu. Termasuk yang, Zila juga. yang tak dinafikan lah. Memang siapa yang join Breakfast Club ni, memang kita akan nampak lah. Setiap bulan mesti ada yang rank up. Tak pernah, tak ada lah. Memang muka-muka yang BFC saja yang naik. Yeah. Kalau join Breakfast Club, itu saja Sifu Nasir. Alright, terima kasih Zila. Satu perkongsian yang telus, clear. Saya rasa anda faham kenapa anda perlu ada dalam Breakfast Club. Sebab Breakfast Club ni saya nak bagi tahu anda, satu-satu yang dianjurkan kita punya Diamond Executive ni Afiz dan juga Puan Moharina, satu-satunya yang tak ada dekat bisnes lain. Tak ada. Bacaan doa, lepas tu kita minum kolesterol sama-sama, sarapan sama-sama walaupun kita di alamaya, kita dalam Zoom, merapatkan silaturahim. Yang paling bestnya, setiap soalan yang tak terjawab, terbuku di dalam kepala hati, boleh dilontarkan di Breakfast Club. InsyaAllah diselesaikan. Bukan saja orang Malaysia, orang Thailand pun ada. Orang luar negara pun ada. So pada saya, Breakfast Club ni sangat-sangat penting. Kenapa saya dulu rasa benda ni macam tak boleh nak pergi. Saya rasa macam, aduh, kenapa aku nak pergi Breakfast Club ni? Cukuplah buat Zoom biasa sebab dulu aku biasa buat Zoom. Tapi bila saya dah duduk dalam Breakfast Club, saya tertinggal satu hari, saya rasa sangat-sangat rugi. Sebab apa? Ilmu yang saya dapat tu akan hilang begitu saja. Sebab semuanya adalah spontan.